Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama aku. Aku lagi di pekarangan belakang. Dan di belakang aku udah banyak banget daun-daun alias vertical garden yang baru aja aku desain. Aku lagi suka banget sama yang namanya tanaman-tanaman hutan. Ini semuanya aku bikin sendiri. Aku datengin dari hutan belantara gitu. Diangkut menggunakan mobil double cabin yang banyak. Dan aku tempel-tempel di tembok ini dengan menggunakan kawat-kawat Hermes. Aku sendiri yang masuk-masukin, menata. Di sini ada banyak sekali tanaman yang namanya yang lagi hits, yaitu kadaka daun atau kadaka lidah naga. Nggak kah seperti lidah kan menjulur heh gitu. Ini namanya kadaka daun atau kadaka lidah. Aku suka banget, ini harganya gak tau mahal, tapi dia sangat hijau dan tahan lama dan gak perlu disiram yang terlalu lebay dan gak perlu dikasih pupuk. Dia udah bisa survive dengan sendirinya gitu, asal dikasih tanah di bawahnya kayak gitu, dan harganya juga gak terjangkau. Terus ini yang paling aku suka lagi, ini pakis, ini masih batangnya. Nah ini tumbuhnya seperti ini guys, pucuknya pakis. Ini pakis juga konon katanya ini juga bisa dimakan loh, menggunakan kayak ditumis gitu, karena dia mengandung banyak sekali kandungan vitamin C, dan aku baru tahu. Next time kita coba aja kali di Ray Chef ya. Dan kadang ini juga aku bisa jadiin garnish di Ray Chef, campur dengan wortel. Terus yang di belakang-belakang sini ini juga murah meriah, wali songo, hijau-hijau gitu, daun-daun semua. Aku sekarang yang sukanya yang serba hijau. Dan ini monstera atau yang disebut janda bolong katanya. Ini daun yang sangat juga nggak nyusahin yang punya gitu, tahan lama, dia juga nggak gampang mati, cuman ditaruh di tanah, siram air-air hujan atau air-air percikan aja dia udah cukup bisa bertahan. Aku suka nih yang tanaman-tanaman yang strong kayak gini. Terus ini pandan Bali juga sangat strong guys. Aku gak pernah apa-apain dari beli ini, gak pernah aku terlalu manjain, tapi dia bisa mewarnai kehidupan aku. Dan ini ada antarium guys, ini lucu banget, dia gak ada batangnya, jadi dia daunnya tuh dari tumbuh dari langsung dari tanah gitu, langsung daun gitu, dan ini unik menurut aku. Dan daunnya pun ini gak ringkih gitu loh, jadi kayak seolah-olah nih kayak palsu gitu loh, orang taunya kok kayak daun palsu, padahal ini daun asli, namanya antarium, harganya sih lumayan mahal. Cuman aku sukanya ini juga kokoh, aku suka yang kokoh-kokoh. Terus ini ada apa lagi ya? Oh aku punya anggrek, tapi anggreknya udah mati. Nah yang itu tuh yang kayak menjulur-julur juga, mirip kadaka, tapi dia lidahnya lebih ketipis, namanya tanduk rusa. Banyak banget kan guys? Yuk ah kita siramin, walaupun ada hujan tapi tetap harus siram ya, biar seger, biar wangi, biar tumbuhnya bagus, biar mereka kayak ibarat orang kan haus gitu ya, jadi harus dikasih minum biar punya kehidupan. Nih sebelah sini juga pakis. Pakis itu juga bisa dipot, bisa ditaruh di tembok. Aku bikin temboknya sendiri dari kawat Hermes. Kawat Hermes itu kita bisa beli di toko bangunan, material. Tinggal bilang kawat yang buat bikin beton. Gampang. Itu ada tingkat ketebalannya dan tingkat besar kecilnya itu. Jadi tinggal kamu sesuaiin aja sama tanaman yang mau kamu tanam. Kalau tanamannya berat, kamu pilih Hermesnya yang tebel, yang gede. Kalau aku yang sedang yang 5 mili. Oh, aku siramin semua. Ini anggrek nih, cuman anggreknya kayaknya mati. Tenang deh, hijau-hijau gini tuh bikin pikiran kita seger. Kita lagi bete ngeliat yang hijau-hijau gini. Seger banget. Segarnya. Kayaknya tuh dia kayak lagi mandi gitu ya. Tuh ini pucuknya tuh, dia baru numbus, lucu banget, masih muda gitu. Wali songo itu murah meriah. Nah aku suka pakis. Pakis ini
batangnya gede-gede, nanti kalau udah tumbuh keren gak? Ini karena masih pucuk. Iya. Iya. Kenapa sayang? Aku lagi nyiram tanaman. Aku makan. Makan, bentar ya, lagi tanggung nih, lagi kotor. Apa? Iya, kalau kamu mau buru-buru langsung aja makan, udah aku siapin kok di meja. Aku makan. Udah ada di meja, piring garpunya juga udah, sendoknya juga udah semua. Lagi nyiram tanaman. Tuh kan, ini dia, aku suka banget di pucuknya nih guys. Tuh, dia tuh kayak apa? Ulet bulu lama-lama menjadi. Kamu ngapain sih? Pucuk. Ini loh, aku lagi nyiram tanaman vertical garden aku. Soalnya kalau nggak disiram dia suka kuning-kuning dan coklat. Kan aku lapar. Kamu gimana sih? Iya, sabar. Aku lagi nyiram. Tapi udah matang kok semuanya, aku udah masak tadi. Ya, masa nggak ditemenin, masa aku makan sendiri? Ya udah bentar ya, aku ini dulu tanggung nih, dikit lagi. Oke? Okay? Apaan sih tanggung? Ih. Bentar. Bukannya... Ya udah makan duluan aja, enggak apa-apa, nanti aku nyusul. Mau okay. Makan di mana? Aduh. Kan udah ada di meja, itu udah siap semua kok. Bentar nih, soalnya banyak banget ini yang udah mulai apa? Coklat-coklat gini. Ini kayaknya nih. Siram. Ya ampun, kamu tega banget ya Tuhan. Aku baru mandi udah make up, udah pakai minyak wangi. Siram. Orang udah lapar. Tuh. Ayo kamu ngapain? Basah. Udahan enggak? Lapar. Iya. Orang udah lapar malam. Pasti banget parah. Kamu mah ih, ini dingin banget. Biarin. Biarin. Dingin. Aduh, makeup aku luntur dong. Ya udah, aku nyusul. Ya udah kamu, bentar aku nyari anggur dulu. Apa nyari anggur dulu? Alasan lagi. Hah? Iya. Hah? Iya. Ya udah makan ya. Ya udah makan. Aduh, duduk. Basah, guys. Kurang asem. Macam-macam sama aku, ha? Orang udah lapar, ngurusin tanaman. Ampun. Ya udah, ntar aku nyusul bentar. Kamu ngapain lagi? Ini basah, ke dalam situ aku pakai kesa ya. Ya kan? Kurang asem. Ya udah sih. Ketawa lagi, orang udah lapar. Aku udah lapar, ketawa. Iya kan, aku kalau ke dalam nanti kamu basah kepleset. Aku nunggu itu dulu, nunggu anduk dulu. Wi, ambil anduk, Wi. Handuk. Biasaan kamu. Dingin. Ya ampun, kamu mah. Aku udah make up tahu 3 jam aku make up. Biarin, bodo amat. Langsung luntur. Nanti kalau aku jelek gimana? Jari, ya udah, aku kasih 30 detik ya. Ya. Paling ya. Lama 30 detik. Kamu 30 detik enggak boleh kami ini. Ngerti enggak? Ngerti. 30 detik. Nih. Kamu awas ya. Aja kamu 30 detik enggak ini. Ya. 1 2 3 kok. Kurang ajar. Aduh. Aku bahagia. Orang lagi nggak salah nggak apa. Dingin. Makanya mandi dari pagi.
Udah, Ben. Gak enak kan? Tuh sampai sendal aku celopot lagi. Tuh. Rasa bingit. Kok aku rasa? Aku belum makan. Ya udah kita makan yuk. Kan lihat aku belum makan. Tapi kita bersihin dulu yuk. Jangan kau mau siram-siram lagi kamu. Jangan. Oh. Tega amat sih. Aku juga tadi lagi. Aku mau makan. Kamu makan. Ya udah. Basah semua nih. Ini kita taruh. Ya kita bersihin. Aku enggak mau tahu kamu harus mandiin aku kamu. Iya. Ayo. Sini itunya selangnya. Jangan. Aku bodo amat. Sini aku. Ayo, udah basah semua. Aku mau selangnya sekarang. Lihat aku udah lepek banget nih, noh. Kan udah basah semua. Aku basah, kamu basah. Enggak, aku mau. Kan kita mandi. Aku mau selangnya. Sini kasih aku selangnya. Cepetan. Cepetan kasih aku selangnya. Ambil. Ambil enggak? Aduh, bismillah. Tak dulu ya, pasrah dulu deh. Lepas dulu sendal. Sini. Loh. Kamu kayak giniin aku kamu ya, kamu. Istri macam apa kamu tuh? Ketawa. Sini. Nanti tintang. Lihat aku udah basah banget kamu mah. Sini. Tintang. Sini enggak. Kamu jongkok. Jongkok. Jongkok cepetan. Jongkok tuh. Ini, kamu mandi basah-basah ya, durhaka sama suami dibikin basah semua satu badan ya, ampun nggak, ampun nggak, jongkok, ampun, masih nggak tahu ampun lagi ya, tuh, hah? Masa lihat aku dibasahin begini? Gantian dong. Gak ada, nggak mau. Gantian apa lagi? Gantian tuh, gantian. Ini kamu garap gantian kamu, hah? Nah, ini sih bukan basah, kuyup. Hah? Temenin aku makan, oke? Okay? Ya, tapi kita mandi dulu. Ya udah, aku mau kamu mandiin aku, bisa nggak? Aku ya mau dimandiin, biar aku kayak gini kan jadinya gara-gara kamu ya tuh. Ya udah impas. Ya udah ya. Oke. Mandiin ya. Iya. Tuh. Tuh gimana nih lagi? Gak ada handuk apa? Ada handuk dulu. Wih, handuk, Wih. Kamu mah. Gak handuk. Ini. Gokil. Ya, percuma deh tadi mandi. Make up. Ini. Handuk tuh. Coba make up aku luntur gak? Luntur gak, guys? Masih mikirin makeup lagi, mikirin makeup lagi. Nih, lihat. Dingin, aku dingin. Tuh kamu mah. Tuh kan, malah basah-basah kan, begini. Lihat tuh, ini gimana nih? Aku nggak mau tahu kamu mandiin aku nih. Ya udah yuk kita mandi yuk. Ya awas kamu kalau. Gila. Aduh dingin, udah ada sore lagi. Oh, mandiin aku. Ayo kita mandi. Aduh, parah banget Bang Pablo. Udah cantik-cantik, udah make up, udah pakai baju baru, minyak wangi, siram tanaman, nyiapin dia makanan, niatnya sih bikin dia seneng. Malah aku disiram kayak gini, basah-basahan kayak gini, dan sekarang dia juga ikut basah. Dan dia pengen dimandiin sama aku, guys. Udah belum lah? Iya, bentar, ini lagi. Cepetan dong, aku udah masuk angin, ini udah basah banget gara-gara kamu gak mau siram-siram aku. Jadi kamu mau dimandiin? Iyalah, kan kamu siramin aku. Jadi kamu harus mandiin aku, kamu harus tanggung jawab kamu. Tuh kan, mau dimandiin, udah setua itu guys. Ya udah, aku tugas dulu ya. On duty dulu ya guys. Dadah. Dingin, bye.